Supra Yogi, beliau ini, Supra Yogi, beliau ini sering dikenal dengan nama Bambang Cokro Suar. Jadi pencipta lagu Kapal Keruk yang dikenal itu. Beliau ini sudah cukup malang melintang di dunia musik nasional, Pak. Dan beliau posisinya adalah sebagai penasehat DPD Pak Pri Jawa Tengah. Kemudian di sebelah kanan beliau adalah Pak Dr. Sriyana. Beliau ini adalah ketua DPC Pak Pri Kota Sumatera Selatan. Tapi kebetulan kan saya pun ya artinya mungkin ya berkenan bisa berkenan punya wilayah di Jawa Tengah. Tapi dia juga kebetulan involved di dalam kegiatan-kegiatan, terutama di dalam rangka menjelang peringatan Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret. Yang di sebelah kanan beliau itu adalah Ibu Saras Wulan. Ini adalah Wakil Ketua DPD Papri Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat. Ini juga luar biasa, penyanyi, pesinetron, pemusik, penari. Dan memang magisternya adalah di bidang tari, tapi juga yang koreografinya dengan musik. Semarang, Nova di. Di Semarang, tapi RRI juga. Semarang. Iya, RRI Semarang. Dinas saya di RRI Semarang.